Sahabat Lepmania, selamat datang di YouTube channel Lepmania. Nah, kali ini bersama saya Gina Kemalasari, kita akan membahas tentang salah satu materi yang mungkin satu hal yang sekarang lagi booming banget dibahas oleh masyarakat gitu. Nah, untuk sekarang memang buat teman-teman banyak juga yang sekarang bekerja di rumah, atau ada juga beberapa yang teman-teman masih bekerja di laboratorium. Nah, buat yang masih bekerja tetap semangat, dan buat yang bekerja di rumah tetap semangat juga, karena bekerja di rumah itu bukan berarti kita harus rebahan terus, malas-malasan, gak gitu teman-teman. Tapi kita tetap harus menuntut ilmu, tetap cari ilmu dan nimba ilmu sebanyak-banyaknya, apalagi tentang laboratorium. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi ada di rumah, bisa tonton channel YouTube-nya di Lepmania untuk mengetahui beberapa pengetahuan tentang laboratorium gitu. Jadi pas teman-teman udah mulai masuk nanti, teman-teman gak lupa sama dasar-dasar lab misalnya, atau teman-teman nanti pas masuk udah masih bisa refresh tentang pengujian-pengujian ataupun yang lainnya gitu teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas tentang salah satu hal yang sekarang banyak sekali dibahas oleh masyarakat gitu, dan masih berhubungan dengan wabah corona saat ini gitu, yaitu adalah alkohol. Kenapa alkohol? Karena di sini banyak sekali yang sontak nama alkohol itu jadi mulai populer, karena dia digunakan untuk hand sanitizer juga gitu kan, dan beberapa desinfektan juga pakai gitu. Tapi kali ini yang dibahas sama Lepmania adalah beberapa studi kasus dan tentang golongan alkohol itu sendiri gitu. Mungkin beberapa dari kita kayak masyarakat luas taunya kalau misalnya dengar nama alkohol itu langsung kepikiran kayak oh mabok gitu ya. Kamu lagi pakai apa? Lagi megang alkohol nih? Oh iya, kamu habis mabuk. Nggak gitu teman-teman. Jadi alkohol itu nggak semuanya tentang minuman beralkohol gitu, tapi yang lain juga gitu. Kenapa? Karena di sini banyak sekali pertanyaan masuk ke Lepmania dan itu masih berhubungan dengan golongan alkohol. Jadi akhirnya kami dari tim Lepmania ingin sekali sharing tentang alkohol itu sendiri gitu. Nah, yang sering ditanyakan sahabat Lepmania ke kami itu adalah tentang hand sanitizer dan desinfektan itu sendiri. Karena sekarang itu banyak sekali orang-orang berjualan hand sanitizer, ada juga yang mendonasikannya, ada juga yang jualan desinfektan dan yang lain-lain. Tapi beberapa masyarakat, bahkan banyak anak kimia juga, mungkin beberapa belum tahu kali ya dari alkohol ini gitu. Jadi pas waktu itu ada pertanyaan masuk, pertanyaannya adalah dia ceritanya menggunakan hand sanitizer di tangannya gitu. Kemudian setelah menggunakan hand sanitizer itu, dia langsung bermain dengan api. Alhasil tangannya langsung kebakar. Nah, ini dia teman-teman. Maksudnya kayak jadi masukan buat kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita mau pakai bahan apapun itu, kita harus baca dulu MSDS-nya. Kalau misalnya kita mau bahas alkohol, tadi kan hand sanitizer ya. Hand sanitizer itu kebanyakan yang di dalamnya itu adalah etanol gitu ya. Dari WHO sendiri itu memberikan dua formula untuk membuat hand sanitizer. Yang pertama menggunakan etanol 98%. Etanol 96% dan isopropil alkohol 99,6%. Dengan formula tersebut berbeda-beda ya, dengan konsentrasi yang berbeda gitu, dan jumlah yang berbeda gitu. Dan untuk etanol dan isopropil alkohol ini, dia dicampurkan dengan gliserin dan H2O2 yang kemudian dicampur juga dengan aquades. Jadi WHO sudah memberikan standar sendiri dalam pembuatan hand sanitizer untuk digunakan gitu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa dari komposisi atau formula yang dikasih oleh WHO itu kebanyakan adalah kandungan alkoholnya gitu yang lebih banyak. Kalau misalnya teman-teman mau coba bikin formula 1 yang etanol 96%, kemudian gliserin ditambah H2O2 tambah aquades, itu hasil akhirnya ada sudah ada yang melakukan penelitian itu adalah etanol 78%. Jadi dari 96% dia turun jadi 78% gitu ya. Nah, jadi kandungan alkohol memang tinggi banget di sini, apalagi mungkin teman-teman yang sudah biasa pakai hand sanitizer, kalau misalnya kita kena tangannya hand sanitizer itu biasanya dingin gitu ya. Nah, itu biasa ciri-ciri ada alkoholnya gitu. Nah, untuk kasus ini memang alkohol itu sendiri teman-teman, kalau misalnya kita bahas gugus alkohol. Alkohol itu kan merupakan suatu golongan di mana dia itu adalah kayak utamanya, terus dia punya anak-anaknya. Itu kayak misalnya metanol, etanol dan yang lainnya. Nah,
Gugus alkohol ini dia adalah mempunyai gugus alkil OH atau ROH gitu. Jadi semua golongan alkohol itu berakhiran dengan gugus yang namanya OH. Dan biasanya di, untuk penamaan secara kimia organik itu ditambahkan dengan di bagian belakangnya OL. Alkohol, metanol, etanol gitu ya. Biasanya OL atau NOL gitu. Nah, di sini bahan yang boleh digunakan untuk hand sanitizer adalah etanol dan isopropyl alkohol. Selain itu tidak boleh. Dan untuk kejadian yang kebakaran ini, memang sifat dari alkohol itu sendiri, dia memang mudah terbakar. Makanya kenapa setelah kita pakai hand sanitizer, jangan sampai kita tuh dekat-dekat sama yang namanya api, jangan sampai dekat-dekat sama yang namanya listrik, karena itu berbahaya untuk tangan kita yang habis terkena oleh etanol itu gitu. Meskipun dia 78% lah misalnya udah campuran, tetap aja itu kandungan etanolnya tetap besar gitu. Jadi kita hati-hati dalam menggunakan hand sanitizer tersebut gitu. Jadi bukan salah hand sanitizernya, memang hand sanitizer itu kandungan terbesarnya adalah etanol gitu teman-teman. Nah, kasus yang kedua itu adalah beberapa mungkin ada yang menemukan, jadi di hand sanitizer itu komposisinya adalah metanol. Sebenarnya boleh nggak sih Min gitu ya? Nah, etanol dan metanol itu beda banget teman-teman. Sebenarnya semua golongan alkohol itu dia adalah pelarut organik. Tapi beberapa pelarut organik itu ada yang memang food grade, ada yang nggak gitu. Kayak misalnya etanol, minuman beralkohol yang sering beberapa orang minum gitu ya, yang minuman beralkohol itu, dia kandungannya adalah etanol, bukan metanol. Metanol itu adalah suatu pelarut organik, atau misalnya bahasa kita emas yang spiritus, itu adalah metanol. Jadi justru dilarang banget untuk digunakan di hand sanitizer dan apalagi minuman gitu, karena itu bahaya. Dia adalah pelarut organik, bukan untuk food grade gitu. Jadi dia bukan food grade. Jadi buat teman-teman yang mau pakai misalnya minuman beralkohol kah atau misalnya hand sanitizer kah, itu harus banyak baca ya di komposisinya, karena banyak banget pedagang yang nakal, mungkin dia mengganti etanol itu dengan metanol. Jadi kita sebagai konsumen yang cerdas tetap harus teliti dalam membaca label itu gitu. Nah, ada juga isopropil alkohol. Isopropil alkohol itu sama ya. Jadi etanol dengan isopropil alkohol itu adalah salah satu golongan alkohol yang sama-sama direkomendasikan oleh WHO untuk dijadikan hand sanitizer. Karena apa? Karena dua itu dia adalah sama-sama antibakterial, antimikrobial juga. Jadi dia bisa dipakai untuk disinfektan, bisa juga untuk hand sanitizer. Tapi jangan lupa teman-teman, untuk penggunaannya dia harus sesuai dengan komposisi yang sesuai atau yang sesuai standar dan dianjurkan oleh WHO atau BPOM gitu teman-teman. Nah, seperti itu bahasan mengenai golongan alkohol ya, sedikit tentang golongan alkohol, karena memang banyak sekali yang ingin membahas ini dan banyak juga pertanyaan yang masuk ke Labmania tentang pertanyaan baik hand sanitizer dan disinfektan dan yang lainnya, karena sudah banyak masyarakat yang memang mungkin ada oknum-oknum yang nakal akhirnya asal menjual aja. Kita harus sebagai konsumen gitu ya, kita harus hati-hati terhadap pembelian hand sanitizer dan disinfektan. Tetap yang pertama yang harus kita lakukan adalah melihat label pada produk tersebut gitu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini. Dan bisa juga untuk teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan, bisa kirimkan pertanyaan kalian melalui Instagram kami atau bisa juga melalui nomor WhatsApp kami yang ada di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat dan salam Labmania. Dadah!